Monyet-monyet itu mau dibawa kemana mereka? Manggilku? Iya, sini. Apa dia mau bicara padaku ya? Ayo Mbak, cepet sini. Aku harus menemuinya. Sepertinya ada yang ingin ia katakan padaku. Tersisa di sini. Tolong Angga. Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Angga seperti ini karena papa dan mama kita, Mbak. Papa dan mama muja, Mbak. Muja Raja Siluman Kera, Monyet Mere. Dan Angga lah yang dijadikan wadalnya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Keluarkan Angga dari gua ini, Mbak. Angga tidak tahan dengan kerja paksa. Angga tidak kuat dengan lecutan cambuk para kera besar itu, Mbak. Tolong Angga, Mbak. Tolong keluarkan Angga dari tempat ini. Mbak, itu kera besar ya, Mbak. Tolong, jangan bawa adik saya. Mbak, tolong. Jangan siksa adik saya. Kurang ajar anak lakau. Kamu ngadu pada kakakmu ya. Mbak, tolong. Jangan bawa adik saya. Angga,
tangga. Hah? Ya ampun, cuma mimpi. Mbak, Mbak, Mbak. Iya, Gung. Mbak, pintu, tunggu. Mbak. Kenapa sih, Gung? Agung mimpi aneh, Mbak. Masuk, masuk. Mimpi aneh gimana? Angga menjadi monyet, Mbak. Sekarang tenang dan duduk. Ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan. Apa yang terjadi sama Angga? Angga jadi monyet, Mbak. Dan katanya dia jadi monyet karena papa dan mama yang muja. Angga jadi korban. Sekarang Angga menangis dan minta dikeluarkan dari goa, Mbak. Aneh. Mbak juga mimpi yang sama kayak kamu. Baru aja. Mimpi tentang Dik Angga, Mbak? Iya. Angga yang jadi monyet, yang kabur dari rombongan, dan dicambuk-cambuk. Iya. Ya, Angga, Mbak. Angga yang membuat mimpi kita menjadi sama. Berarti mimpi itu benar. Angga benar-benar menjadi korban muja. Dan kita harus tanyakan pada papa dan mama. Iya, kamu benar. Mbak akan ceritakan pada mama dan papa. Kita lihat bagaimana reaksinya. Aku datang untuk memperingatkan kalian. Jangan bilang tentang mimpi kalian kepada orang tua kalian. Aku akan marah. Dan aku akan membunuh kalian jika kalian tidak peduli dengan peringatanku. Kamu boleh mengancam. Tapi kami tidak akan mengurungkan niat kami untuk melaporkan mimpi kami terhadap orang tua kami. Jangan takut, Mbak. Kita harus tetap bicarakan pada papa dan mama. Iya. Tumen apa, Bi? Biasanya kan belakangan. Iya nih, tumen. Ada apa nih? Biasanya kalau seperti ini, ada sesuatu yang mereka minta. Enggak, Pa. Ah, udah, ngomong aja. Mumpung papanya lagi santai tuh. Iya, ayo bicara lah. Agil mimpi, Pak. Mimpi itu kan bunga tidur. Anehnya, Agung juga mimpi yang sama, Pak. Mimpi yang sama bagaimana, Gil? Mimpi tentang Di Angga. Angga... Angga adikmu? Iya. Sudahlah, mimpi itu kan bunga tidur. Jadi... tidak usah membicarakan mimpi di ruang makan. Tapi, Pak, Angga nangis-nangis minta tolong pada Agil. Dan anehnya, dalam mimpi Agung juga, Angga menangis-nangis minta tolong. Minta tolong bagaimana, Gil? Angga jadi kera. Cukup! Papa sudah bilang, jangan ngebahas soal mimpi di ruang makan. Tapi, Pak... sudah! Papa kejar siapa? Papa buru-buru mau ke kantor. Sudah, Mama tidak mau mendengar cerita kalian tentang adik kalian. Kalian bikin Mama jadi sedih. Sudah, dihabiskan dulu makanannya. Kenapa sih, Bi? Papa tidak senang kalau kami bicara tentang Angga. Ya mungkin karena cara meninggalnya sangat menakutkan dan menyedihkan.
Jadi Bapak dan Ibu juga ikut sedih. Menyedihkan bagaimana, Bi? Emang Non sama Aden tidak ingat? Ingat apa, Bi? Waktu kita tidak boleh masuk ke kamar Den Angga karena dia kejang-kejang lalu mau meninggal. Maaf, kenapa Bibi jadi bicara soal itu? Maaf, permisi ya. Kayaknya ada sesuatu yang Bi Sumi sembunyikan. Iya, memang waktu itu kita tidak boleh masuk kamar Den Angga. Sepertinya ada yang mereka sembunyikan. Itu yang harus kita tanyakan. Ayo. Bi Sumi, kenapa Bi Sumi menghindar dari kami? Dengar baik-baik ya, Bi. Kita berdua masih ingat ketika Bibi menjauhkan kami dari jenazahnya Angga yang ditangisi Papa dan Mama. Bibi kan memaksa kami keluar dari kamar. Iya, Bi. Kenapa kami tidak boleh menemui Angga? Apa yang sebenarnya terjadi, Bi, pada Angga? Tidak, jangan. Bibi tidak bisa menjawab. Bibi tidak bisa mengatakannya. Ceritakan, Bi. Saya... Jawab. Saya... Ketika itu kami memang belum mengerti apa-apa. Kami memang menurut saja waktu Bibi menyuruh kami menjauhkan jenazahnya Angga. Walaupun sebenarnya kami ingin sekali memeluk Angga untuk yang terakhir kalinya. Iya, Bi. Tolong ceritakan apa yang terjadi dengan Angga sehingga saya dan mbak saya tidak bisa menemui Angga untuk terakhir kalinya, Bi. Ceritakan. Ceritakan, Bi. Ceritakan. Bibi takut Bapak dan Ibu akan sangat... Apapun yang akan Bibi ceritakan pada kami, kami tidak akan menceritakannya pada Mama dan Papa. Janji kami bisa Bibi pegang. Percayalah, Bi. Ya sudah, apa boleh buat? Apa cerita Bi Sumi bisa dipercaya? Kalau bukan karena cerita Den Agung dan Non Agil, Bibi tidak akan pernah menceritakan kejadian yang menakutkan itu. Berarti benar. Papa dan Mama benar-benar mujah. Mereka benar-benar ngipri. Kenapa mereka mau melakukan itu semua? Dan apa sebabnya? Apa mereka tidak sadar kalau perbuatan mereka itu sudah tersesat? Bapak dan Ibu tahu, tapi mungkin hanya jalan itulah satu-satunya agar Bapak dan Ibu bisa diterima oleh Ndoro Sepoh, Eyang Non dan juga Den Agung. Bisa kembali diakui oleh Eyang. Eyang? Eyang Harukusumo? Eyang dari Mama, Bi? Iya, Den. Memangnya sebelum itu Eyang tidak mau mengakui Mama sebagai anaknya? Semua itu terjadi sejak Ibu nekat berhubungan dengan Bapak. Jadi itu yang terjadi? Iya, Non. Setelah pernikahan yang sangat sederhana, yang tanpa dihadiri oleh Romo dan ibunya, Eyang Non Agil dan Den Agung. Kapan Eyang mau menerima Papa dan Mama, Bi? Ya, tentu saja setelah Bapak bisa membeli pabrik dan perkebunan teh yang di Mandorinya itu. Papa berhasil menjadi pemilik pabrik dan perkebunan teh? Iya, justru itu, Den. Bapak bisa memiliki pabrik dan perkebunan karena memuja. Tapi apa tidak ada alasan lain untuk memuja, Bi? Tadinya sih tidak. Tapi setelah Ibu menerima penghinaan yang sangat hebat, akhirnya Ibu memilih jalan singkat. Buyut. Iya, Bi. Apa cara yang Ibu tempuh tidak salah? Ya enggak, masa gitu aja salah? Ayo, Pak. Bu, sebaiknya dipikir saja dulu, Bu. Majikanmu, maka monyet-monyet itu akan merobek-robek kulitmu. Ayo katakan, kamu kesini hanya mengantar,
Mengantar bukan berarti menjadi penghalang. Ayo, katakan. Atau monyet-monyet itu akan merobek kulitmu. Maaf, maafkan saya. Maafkan saya. Saya cuma mengantar. Cukup hancur untuk perlindungan. Air gentong itu, Danu yang sebelah kanan dan Ayu yang sebelah kiri. Iya Ki. Ayo, lakukanlah. Iya. Lakukanlah, jangan ragu. Mundur dan balikkan badan kalian. Tujuh malam, kalian harus menyepi di sini. Makanlah kacang rebus sebanyak-banyaknya yang memang disediakan untuk kalian. Kumpulkan kulit kacang rebus di tengah ruangan. Buatlah menggunung, karena kulit kacang inilah yang akan menjadi uang kertas yang sekaligus akan dapat menjadi sumber kekayaan buat kalian. Hah? Kalian paham? Paham, Ki. Paham, Ki. Baiklah. Aku akan keluar dari gua ini. Dan pintu gua akan tertutup kembali. Pintu gua akan terbuka setelah hari ketujuh. Kalian paham? Paham, Ki. Paham, Ki. Semoga kalian berhasil. Iya, Ki. Iya. Pak, mau kemana? Duduk aja. Ada yang ingin kutanyakan kepada Ki Buyut. Kenapa kamu cegah? Papa gak usah nanya macam-macam. Yang penting tugas kita sekarang, makan dan mengumpulkan kulit kacang sebanyak-banyaknya. Papa jangan mikirin macam-macam. Jangan takut, Pa. Biarkan saja pintu gua itu terbuka 7 hari lagi. Ayo, Pa, makan. Makan, Pa. Jadi, Bibi ikut masuk ke dalam goa? Bibi tidak ikut, Non. Tapi Ibu menceritakan tentang pengalamannya selama berada dalam goa. Ayo, Pak. Cepat makannya. Iya, aku tahu. Ayo, Pak. Iya. Ayo, lihat itu. Bagus, bagus. Jangan takut. Aku Raja Siluman Monyet Mere yang akan menjadi raja kalian. Pak, cepat, Pak. Sembah kami yang mulia Raja Siluman Monyet Mere. Sembah kalian aku terima. Ayo, makanlah sebanyak-banyaknya dan penuhi tempat ini dengan kulit kacang. Dan bayangkan apa jadinya kalau tempat ini menjadi tumpukan ratusan merah. Iya, Yang Mulia. Itu yang kami itu inginkan. Yang kami inginkan, Yang Mulia. Itu yang kami inginkan. Itu baru separuh. Kalian masih punya waktu 4 hari lagi. Iya. Sampai nanti. Iya, Yang Mulia. Ayo, Pak, cepat, Pak. Susah.
berarti sudah hari ketujuh ya? Iya. Pak, kita berhasil mengumpulkan 3 gunungan kulit kacang. Rezeki kalian memang luar biasa. Lihatlah, pintu gua yang terbuka kembali. Bersamaan dengan itu, lembaran uang kalian sebanyak kulit kacang ini akan mendahului kepulangan kalian. Pak, lihat Pak. Hasil dari Ngipri, Bapak dan Ibu bisa memiliki pabrik dan perkebunan, juga rumah yang sebagus ini. Lalu, Eyang Kakung mau menerima Papa, Mama, dan cucunya? Iya. Gara-gara Eyang, Mama, dan Papa jadi salah langkah. Iya, Non. Bibi sudah memperingatkannya berkali-kali. Tapi ya, begitulah. Kalau saja pada waktu itu Bibi tegas untuk tidak mengantar Mama dan Papa ke dalam gua monyet Mary, mungkin Mama dan Papa tidak akan jadi mujabi. Sakit hati karena dihina, Mbak. Yang menyebabkan Papa dan Mama berbuat seperti itu. Ya, semuanya memang sudah terlambat. Dan kita sudah terlanjur menikmati apa yang Mama Papa dapat. Tapi, korban untuk Raja Siluman Monyet Mereh tidak hanya pada Angga saja, Gung. Bisa saja pada kita, Mbak dan kamu. Kenapa Mbak bicara begitu? Ayo, akan Mbak tunjukkan sesuatu padamu. Aduh, bagaimana ini? Kenapa aku membocorkan rahasia ini? Bagaimana kalau Bapak dan Ibu tahu? Apa yang mereka lakukan padaku? Aduh, semoga Non Agi tidak bawa-bawa aku dalam masalah ini setelah aku menceritakannya. Aduh, aku takut sekali. Lihat nih. Tuh kan, serem. Ini. Menurut yang menulis artikel ini, siapapun yang Ngipri atau Muja, gak cuma keluarganya aja yang jadi korban, tapi bisa juga yang lain. Baca nih. Setelah korban yang disebut sebagai korban utama, biasanya akan jatuh korban berikutnya. Anak, adik, keponakan, dan bisa juga orang lain yang serumah. Berarti setelah Angga, bisa Agung dong yang jadi monyet, Mbak. Bisa aja. Enggak. Agung gak mau jadi monyet seperti Angga. Gini aja, pulang sekolah kita ke rumah Ki Aji Pamungkas yang menulis artikel ini, oke? Tapi untuk apa, Mbak? Alah, ntar juga tahu deh. Mbak. Mbak, dari mana monyet-monyet ini, Gung? Siapapun mereka, pasti dari Bukit Monyet Mereh. Apa yang harus kita lakukan? Kita lawan mereka, Mbak. Mbak.
Mbak. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ayo, Mbak. Tugas kalian itu sekolah, belajar. Kenapa kalian kesini? Yang kesini itu orang-orang tua, pengusaha, eksekutif muda. Ya, setidak-tidaknya mahasiswa lah. Tulisan Ki Aji Pamungkas yang membuat saya dan adik saya datang kesini. Tulisan? Tulisan tentang apa? Tulisan yang membahas tentang Muja dan korban-korbannya, Ki. Hah? Kenapa kalian baca itu? Lagi pula itu tidak sepantasnya untuk kalian baca. Dan apa hubungannya dengan Puja memuja? Mama dan papa saya muja, Ki. Hati-hati kalau bicara. Jangan asal bicara. Benar, mama dan papa saya muja. Dan Angga adik kami yang jadi korbannya. Ngawur kamu. Benar, Ki. Angga adik kami yang jadi monyet. Dalam wujud monyet dan manusianya, ia datang dalam mimpi kami. Apa? Mimpi kami? Maksudmu, kami itu siapa? Saya dan Agung. Gung, bantu Mbak ngomong dong. Bagaimana kita bisa minta bantuan Ki Aji Pamungkas kalau kamu gak bantu Mbak ngomong? Benar, Gung. Kamu juga mimpi yang sama. Iya, Ki. Dan Bisumi yang ikut mengantar Mama dan Papa ke Kuncen Buyut juga didatangi Angga yang berteriak-teriak minta tolong. Sudah. Cukup penjelasan kalian. Apapun yang kalian bicarakan tadi, Bapak tidak percaya. Makanya jangan terlalu banyak baca cerita-cerita misteri. Itulah. Tapi, Ki. Sudah, pulang sana. Atau ku telepon orang tuamu dan ku bilang kamu cerita yang tidak-tidak tentang orang tuamu itu. Mau? Ayo sudah. Ayo, Gung. Kita pulang saja. Percuma kita di sini. Ke tempat lain saja. Hei, tunggu. Kemari. Percaya tidak, Ki Aji Pamungkas pasti mau menolong kita. Aduh, Non. Kok telat banget sih pulangnya, Non? Seperhatian kamu. Bukan begitu, Den. Tadi Mas Gatot supir nyusul ke sekolah. Nyusul ke sekolah? Orang bapak yang nyuruh kok. Kalau nggak percaya, tanya saja sama Mas Gatot. Iya deh. Aduh, Non, Den. Kemana aja? Saya tadi ke sekolahan loh. Sampai nanya-nanya teman-teman deket Non dan Aden. Tapi Non dan Aden tidak ada. Untuk apa disusul-susul? Iya, biasanya kan kita pulang sendiri. Ya gak tahu. Wong bapak yang nyuruh. Kemana sih mereka? Jam segini kok belum pulang? Mungkin mereka ada tugas kelompok, Pa. Pa, Ma. Mereka sudah pulang. Pa, negurnya jangan terlalu keras ya. Mama diam saja, biar Papa yang bicara. Sore, Pa, Ma. Sore, Pa. Dari mana saja kalian? Baru lihat-lihat majalah, Pa. Iya, Pa. Tadi cari artikel buat karangan yang ada hubungannya dengan... Ngipri. Muja. Seperti yang ditulis oleh Ki Aji Pamungkas. Ini yang kalian baca. Iya, Pak, tapi... Papa ingatkan. Kalian bisa saja mimpi yang aneh-aneh tentang Angga adik kalian yang sudah tidak ada itu. Tapi menghubungkan mimpi kalian dengan apa yang ditulis oleh Ki Aji Pamungkas, Papa tidak setuju. Yang sudah tidak ada, yang memang sudah tidak ada.
Dan apa yang ada sekarang, itu yang harus kalian syukuri. Kalian tidak ke tempat Kiai Pamungkas, kan? Enggak, Pak. Papa harap kalian jujur. Sebab kalau tidak, Papa pasti tahu. Sudah, serah. Dan ingat ya, mulai besok, sepulang sekolah, kalau kalian ingin pergi kemana-mana, kalian harus diantar supir. Mengerti? Mengerti, Pak. Ah, kalau negurnya kayak gitu, mereka jadi tambah curiga. Udah, jangan marah-marah terus. Makin jelas, Gung. Mama dan Papa benar-benar muja. Iya, Mbak. Dan kelihatannya, Papa curiga dengan apa yang kita lakukan. Bagaimana kalau Papa sampai tahu kita ke rumah Ki Haji Pamungkas, Mbak? Sebaiknya jangan bicara tentang itu dulu ya. Bibi baru saja disemprot. Bibi dicurigai. Jangan-jangan Bibi yang bicara tentang Den Angga, sehingga Non dan Aden termimpi-mimpi. Jadi, Bibi mohon, kalau bisa, jangan bicarakan apa yang sudah kita bicarakan. Tolong Bibi ya, Non. Bibi takut dipecat. Iya, Bi. Tenang aja. Ya. Tapi... Halo? Halo? Dengan Pak Danu? Ya, betul. Saya Suryo. Bisa bicara dengan Ayu? Oh, iya, iya. Dari Suryo. Suryo? Suryo siapa? Nggak tahu. Katanya mau bicara sama kamu. Oh, iya. Halo? Ayu, ya? Iya, ini saya sendiri. Ini siapa, ya? Suryo. Suryo Wandono. Yang dicalonkan sama papa kamu. Masa kamu lupa, Yuk? Aku ini... Calon pilihan yang kamu tolak, Yuk. Oh, Mas Suryo Wandono, toh. Pak, Mas Suryo. Mas Suryo yang itu. Oh, dia. Saya ingat. Mau apa dia? Oh ya, ada apa ya, Mas? Kok tumben telpon? Begini, Yuk. Istriku mau kenalan. Dia mau ketemu dengan suami kamu. Apa? Istri Mas mau ketemu dengan papanya anak-anak? Iya. Tunggu ya, Mas. Aneh, Pak. Katanya istrinya mau ketemu sama papa. Siapa sih namanya? Jangan bingung, Yuk. Istriku cukup mengenal baik suami kamu. Begini, atur saja kapan pertemuannya. Ya, sebentar ya, Mas. Pak, katanya istrinya cukup kenal sama papa. Dan dia meminta kita untuk mengatur pertemuan. Ya udah, undang aja dia ke sini. Tapi, Pak, lihat tujuannya. Mas Suryo Wandono itu kan pernah dijodohkan sama Mama. Mama tidak mau ada urusan dengan dia. Ya udah, undang aja. Bagaimana kita bisa tahu apa tujuan dia kalau dia tidak kita undang ke sini, Ma? Udah, undang aja. Ini papa lo yang minta. Iya. Halo, Mas. Iya. Kata papanya anak-anak, kalau cuma mau ketemu sih nggak apa-apa. Mereka setuju. Kapan? Iya, kapan? Gimana kalau lusa? Lusa kan hari Minggu, Mas. Kebetulan papanya anak-anak ada di rumah. Iya, setuju. Lusa. Terima kasih. Dengar, sayang. Ini saatnya kita buktikan pada mereka bahwa kita jauh lebih hebat daripada mereka. Iya, pasti. Sebentar lagi kita sampai, sayang. Sabar ya. Silakan masuk. Iya. Lihat, Pak. Seleranya kampungan banget. Iya. Latar belakangnya kan anak mandor. Sekarang sudah bukan anak mandor lagi, Mas. Tapi yang punya mandor. Ya, silakan. Silakan. Ya, beginilah selera orang kebun. Iya, iya. Itulah sebabnya saya ajak Mas Suryo ke sini. Karena saya tertarik dengan rumahnya. Walaupun harganya lebih tinggi dari harga pasaran, ya kan, Mas? Iya. Percayalah, Mas, mereka nggak akan menjual rumah yang dekat dengan pabrik dan perkebunan mereka. Yang ada mereka akan malu, Mas. Iya, dua kali lipat tidak apa. Bagaimana? Benar-benar sombong yang namanya Suryo Wandono itu.
Bagaimana? Kok jadi pada bengong? Maaf Mbak, Mas, iya, silakan duduk. Iya, iya, terima kasih. Ayo. Jadi kedatangan Mas Suryo dan Mbak Santi ini karena tertarik dengan rumah kami. Iya, maaf. Istri saya sedang ngidam. Ngidamnya pingin punya rumah ini. Ya, agar bayi yang dilahirkannya nanti tidak ngiler. Walaupun harganya mahal, tetap akan saya beli. Ya, hitung-hitung buat nambah modal usaha pabrik suamimu itu yuk. Iya Mbak, biar pabrik tehnya bisa lebih berkembang. Dan tidak hanya melayani lokal saja. Papa gak marah dihina seperti itu? Biarkan saja. Ini justru kesempatan kita untuk mempermainkan mereka. Ayo Pak, cepat. Hei, kenapa bisik-bisik? Cepat katakan jawabannya pada kami. Begini Mas. Biar Papa aja Ma. Iya. Kalau memang Bung Suryo ingin membeli rumah ini, tapi apa tidak asal bicara? Loh, asal bicara bagaimana? Ya tentu saja, saya betul-betul akan membeli rumah ini. Benar-benar orang itu Mbak. Oke. Kalau begitu, demi istri tercinta Bung Suryo dan juga demi bayi yang dikandungnya, rumah ini saya jual. Gimana sih? Tenang Ma, tadi kan Papa sudah bilang Papa mau mengerjai mereka. Tenang aja. Oh iya. Hei, kenapa bisik-bisik terus? Ayo, tidak etis dong. Cepat katakan berapa harganya. Mengenai harganya, tunggu sebentar. Suasana makin panas, Mbak. Ya. Iya. Gak usah ditawar, Mas. Ini kan gak akan menghabiskan kain segudang. Kalau harganya segini, hanya 1,5 kali dari harga pasar. Iya. Iya. Saya memang sengaja tidak meminta harga terlalu tinggi, Bung. Ayo, ayo. Baik, saya bukakan cek. Oh, tidak. Cash. Saya mau cash. Loh, uang sebanyak itu tidak mungkin saya bayarkan cash. Kalau saya bayar cash, saya harus ke bank. Dan kalau saya ke bank, itu perlu waktu. Saya tidak minta sekarang. Besok atau lusa juga oke. Hah, itu saya harus ke bank mengambil uang sebanyak itu dan mengantarkannya ke rumah ini. Itu berbahaya. Tunggu. Saya tidak meminta di rumah ini. Bung Suryo bisa simpan uangnya di rumah, biar saya mengambilnya sendiri. Ya, saya sudah biasa kok ngambil duit cash dengan mobil saya. Mas, bagaimana? Gawat, Mas. Kita kalah set. Kita terjebak ke dalam permainannya. Bagaimana? Mas. Nah, kalau memang uangnya tidak ada, atau semua tadi cuma omong kosong, biasanya sih mau pamer. Tapi nyatanya tidak bisa dipamerkan. Ya sudah, tidak apa-apa. Silakan pulang. Mas, kita dihina, Mas. Kita dianggap tong kosong nyaring bunyinya. Sudah, Mas. Kita setuju saja permainan mereka. Kita lihat siapa yang akan menang. Ya, oke. Saya setuju. Besok saya akan mengambil uangnya di bank. Dan kalau uangnya sudah ada di rumah, akan saya kabari. Bagaimana? Ya, oke. Setuju. Baik, terima kasih. Selamat siang. Luar biasa. Ini permainan kelas tinggi, Gung. Permainan kelas tinggi bagaimana, Mbak? Lihat aja. Pasti setelah ini akan ada orang yang teriak-teriak kehilangan uang. Maksud Mbak? Entar juga kamu tahu. Lihat aja tanggal mainnya. Ayo, Gung.
tidak mengerti rencana apa yang Papa buat untuk Mas Suryo dan istrinya, Pak. Mama pasti akan sangat setuju kalau Mama tahu ide brilian Papa. Ide brilian apa, Pak? Begini, Ma. Mama tahu apa sebab Papa minta dibayar cash? Enggak. Dan kenapa Papa minta agar uang itu disimpan terlebih dahulu di rumahnya? Kenapa, Pa? Begini, Ma. Kita tidak akan datang tepat ketika uang itu ada di sana. Kita akan bilang kalau kita akan datang keesokan harinya. Kenapa gitu, Pa? Kita akan mengambil uang itu dengan cara kita sendiri. Ingat, Ma. Sudah hampir setahun kita tidak praktik, Ma. Pap. Ah, ya, Mama paham. Papa memang pintar. Jadi besok kita praktik. Iya. Pak, minta tanda tangannya. Halo? Halo, Mas Danu. Ini uangnya sudah ada. Saya harap Mas Danu dan Ayu bisa datang sekarang. Makasih ya. Iya, Pak. Tidak mungkin, Bung. Tidak mungkin sekarang. Ada beberapa masalah yang harus saya kerjakan. Dan ada beberapa aktivitas sampai malam, Bung. Kalau besok pagi gimana? Jadi tidak bisa hari ini? Besok pagi? Iya, besok pagi. Jangan khawatir. Malam ini juga tidak mungkin. Lagian, tidak baik mengambil uang di malam hari, Bung. Sayang, mereka bisanya besok pagi, tidak hari ini. Berarti kita punya waktu untuk mensiasati mereka. Ah, iya. Baik, Mas Danu, baik. Besok pagi tidak apa-apa. Iya, jangan khawatir, Bung. Besok saya pasti akan datang. Dan simpan baik-baik uangnya, ya. Jangan khawatir, Mas Danu. Lemari besinya cukup kuat. Sampai besok ya, Mas Danu. Iya, makasih. Mas, kalau mereka baru bisa besok datang, berarti kita harus cari akal. Cari akal apa? Pura-pura kemalingan lah, atau apalah. Gimana caranya supaya kita membatalkan transaksi ini? Kalau batal, apa kamu tidak malu? Kita kan ada alasannya. Iya, kalau begitu begini saja. Nanti kita bikin kerusakan kecil pada jendela dan juga pintu masuk kamar kita, dan juga kerusakan kecil pada brankas. Kemudian kita simpan semua uang kita di dalam gudang. Bagaimana? Itu ide luar biasa, Mas. Jadi, kalau mereka besok datang, kerusakan-kerusakan itu yang kita tunjukkan pada mereka. Tapi kalau mereka nggak percaya gimana? Aduh, kamu ini. Jangan khawatir. Kita kan punya bukti pengeluaran uangnya, sayang. Itu cukup kuat. Mas memang hebat. Halo, Ma. Tolong siapkan ubur rampenya. Malam ini kita akan kerja. Iya, sampai nanti ya, Ma. Jalan. Ya deh nih. Nah. Buruan.
keburu ada yang lihat nih. Iya, iya. Tidak tadi sore saja. Sayang, kalau kita lakukan sore hari, itu akan jadi pertanyaan. Aneh kan kalau Bibi, tukang kebun dan supir, tahu apa yang sedang kita lakukan. Iya, pagi-pagi sekali. Apalagi pagi-pagi sekali, sayang. Si Sarnin sudah bangun sebelum subuh dan mengepel. Ayo sudah, kita naik ke atas. Kenapa pakai dijebol segala sih, Mas? Biar meyakinkan kalau pintu ini dijebol maling, sayang. Tapi kan masangnya jadi lama, Mas. Gak apa-apa, sayang. Kan gak ada yang lihat. Hmm. Tolong pegangin saya. Iya. Hati-hati, Mas. Aneh. Kuncinya seperti dirusak orang. Hati-hati dong, sayang. Sini skrupnya. Buat apaan sih? Ya buat nyekrup ini, skrup ya skrup. Skrup? Iya benar. Apapun yang mereka lakukan, aku tidak peduli. Masa bodoh. Yang penting sekarang aku harus mencari brankasnya. Saatnya beroperasi. Sedikit, sayang. Iya. Mereka kan tidak melihatku. Ayolah, ratusan merah. Terbanglah ke rumahku. Kacangnya sudah mulai bergerak, Pak. Kulit kacangnya sudah mulai bergerak. Hati-hati, Pak. Aduh, hati-hati. Iya, iya. Kita sudah hampir berhasil.
berhasil, Pak. Kita sudah hampir berhasil. Pak, pulang. Kita berhasil. Cepat pulang, Pak. Uang Suryawandono sudah pindah ke sini, Pak. Cepat pulang. Akhirnya selesai juga, sayang. Iya. Jadi, begitu besok Danu Daryono dan Ayu datang kemari, kita langsung ikut sedih. Dan kita tunjukkan kerusakan-kerusakan pintu depan dan pintu ini, sayang. Aku kan bilang, Mas Danu, Mbak Ayu, maafkan kami. Kami tidak bisa membayarnya. Semalam kami kerampokan. Uang di berangkas hilang deh. Bagus sekali, sayang. Bagus acting kamu. Dan kalau perlu, besok aku juga ikut-ikutan acting sedih. Maafkan kami, Mas Danu. Maafkan kami, Mbak Ayu. Kami tidak bisa membeli rumah itu karena kami kerampokan. Bagaimana, sayang? Ide yang bagus. Saya yakin mereka pasti kaget. Ya, sudah. Sekarang tinggal berangkat. Ya. Supaya kelihatan seperti dirusak. Ayo. Ada apa, sayang? Ada angin lewat. Mana? Tidak ada apa-apa. Tadi... Sayang, itu mungkin karena kamu kecapean. Ya sudah, sekarang mendingan kamu istirahat dulu. Biar urusan berangkas aku yang urus. Sini, kasih aku. Ya. Tidak. Santi! Kenapa, Mas? San! Uang kita, San! Uang kita hilang! Ada apa sih, Mas? Lihat, uang kita tidak ada! Uang hilang! Aduh, bagaimana ini? Uang hilang! San! San! Uang kita, San! Ya, kenapa Papa dan Mama bisa sejahat itu, Bung? Kenapa? Iblis yang membuat mereka seperti itu. Lalu bagaimana caranya menyadarkan mereka, Ki? Iya, Ki, bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain. Kecuali pada saat mereka berkunjung ke Bukit Siluman Monyet Mere. Mudah-mudahan tidak lama lagi. Mari, Bu. Mari, Pak. Ya. Maaf, Dok. Mengganggu. Oh, tidak. Saya sudah selesai, kok. Jadi sakit apa kedua sahabat saya ini, Dok? Sok, stres. Sebentar ya. Iya. Ya, silakan, Dok. Mari, Bi. Iya, iya. Pak, kita lihat. Nggak usah pura-pura sakit. Kalau nggak punya uang, ya udah, nggak apa-apa. Lagian, masa rumah seindah itu mau dijual? Ayo, Pak, buang-buang waktu aja ke sini. Halo. Selamat malam. Malam. Aki. Ya, saya sendiri. Agil, Ki. Oh, nah Agil. Begini. Bagaimana? Ada apa? Ki, kelihatannya Papa dan Mama besok pagi akan berangkat ke Bukit Siluman Monyet Mere. Ya, memang besok bulan purnamanya. Kita berangkat ke sana. Kita, Ki. Maksudnya saya dan Agung, Ki. Iya, kita. Sebab hanya kalian berdua yang bisa menyadarkan Papa dan Mama kalian. Besok pagi kita berangkat pagi-pagi sekali. Sebab ini jalan darat. Sore baru kita sampai. Baik, Ki. Baik. Besok pagi. Hei, lihat itu. Di sanalah monyet-monyet itu berkumpul. Dan akan menyambut orang tua mereka. Kita kesana, Ki. Ya, tapi tidak sekarang. Nanti malam. Lihat. Itu lihat.
menara langit yang pernah kalian lihat di bola kristal Koco Kacaning Koco Benggolo. Mau tahu siapa yang dicambuk itu? Tidak, Ki. Coba kalian perhatikan. Agung, mau apa kamu? Kasihan Angga, Ki. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Purnama penuh. Saatnya kalian istirahat. Kumpul. Ayo kembali. Sana. Kumpul. Dengar baik-baik pesan yang mulia Raja Siluman Kera, sesembahan kalian. Malam ini malam purnama kalian. Istirahatlah dan gunakan sebaik-baiknya malam istirahat yang hanya setahun sekali. Temuilah orang tua kalian dan berpeluk-pelukanlah melepas rindu kalian. Tapi ingat, kalian tidak boleh mengeluh, mengadu atau bercerita tentang menara langit yang kalian bangun ini. Kalian mengerti? Siapapun di antara kalian yang berani bercerita, pasti kalian sudah tahu akibatnya. Kalian dan orang tua kalian akan mendapatkan hukuman yang berat. Kalian mengerti? Mengerti, ya, Mulia. Bagus. Sekarang pergilah dan temui orang tua kalian. Hiya! Ha! Pergilah! Mana mereka, Ki? Mereka ke tempat pertemuan. Kita mengikuti mereka, Ki. Yang penting kita ikuti kemana Angga pergi. Angga yang mana, Ki? Mereka mirip semua. Heh, itu. Itu Angga. Itu yang di sana. Kenapa Angga begitu, Ki? Kenapa Angga tidak begitu bersemangat? Ayo kita ikuti saja. Mana Angganya, Ki? Iya, Ki. Kok belum kelihatan? Ya, Angganya memang belum kelihatan. Tapi, coba kalian lihat itu. Siapa itu? Mana Angga, Pak? Nggak tahu. Kenapa Angga tidak mau keluar, Ki? Kenapa Angga tidak mau menemui Papa dan Mama? Kelihatannya ada sesuatu dengan adik kalian. Ada sesuatu bagaimana, Ki? Tidak boleh keluar. Tidak boleh ketemu. Bukan tidak boleh. Tapi kelihatannya Angga sendiri yang tidak mau keluar. Kenapa, Ki? Kelihatannya Angga merencanakan sesuatu. Coba lihat itu. Coba kalian lihat. Thank you.
mungkin, Ma. Perjanjiannya bukan begini. Angga tidak mungkin menjadi monyet. Dan menurut perjanjian, Angga akan hidup seperti di surga di sini. Bukan seperti ini. Angga hidup di neraka, Pak. Neraka Bukit Siluman Kera. Ini Angga, Pak. Ma. Angga tidak bahagia di sini. Angga tersiksa. Ini semua karena kerja paksa, Ma. Tidakkah Papa dan Mama melihat ini? Kurang ajar! Penipu kau, Raja Siluman Kera! Penipu! Lakukan, Ki. Iya, Ki. Kasihan Angga, Mama, dan Papa. Sekaranglah waktu yang tepat bagi kalian berdua untuk menyelamatkan kedua orang tua kalian. Apa yang harus kami lakukan, Ki? Coba kalian masuk ke taman itu. Tunjukkan pada Raja Siluman Kera Monyet Mere bahwa selain kedua orang tua kalian, kalian juga ingin membebaskan adik kalian, Angga, dari cengkeraman si Raja Iblis itu. Buat perhatian, Siluman Raja Kera Monyet Mere itu tertuju pada kalian. Kemudian saya akan menghancurkannya dengan panah pelebur iblisku. Baik, Ki. Ayo coba lakukan. Panah pelebur iblis! Ma, hei! Ma. Apa kalian kesini? Kami mau menjemput Angga, Ma. Angga yang Mama korbankan demi harta dunia. Siapa yang memberitahu kalian? Kami tahu sendiri, Ma. Bahkan kami lihat dengan mata kepala kami sendiri kalau Mama dan Papa itu muja. Dan Mama dan Papa mengambil uang Om Suryo, kan? Kamu Ki Ajib Pamungkas. Belum puaskah kamu memburu aku? Selama kamu masih ada, aku akan tetap mengejarmu, Raja Siluman Kera. Pulanglah kau ke neraka. Selesai sudah. Apa ini berarti Angga sudah bisa diajak pulang, Ki? Belum. Urusan kita belum selesai. Yang di dalam perut harus kita keluarkan dulu. Apa, Ki? Ada apa dengan perut saya? Ada yang hidup di dalam perutmu. Kenapa, Ma? Ma! Monyet itu akan menjadi penerus Raja Siluman Kera Monyet Mere. Kamu harus membunuhnya.
sebelum dia menjadi besar dan buas. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bunuh dia sebelum dia membesar. Tidak. Tidak mungkin. Siluman kera untuk mencapai surga. Iya, kamu benar, Angga. Tempat iblis memang tidak di surga. Iya. Tapi di neraka. Bangun, Pak.